Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد كمسلمين جماعة رحمكم الله para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh khususnya yang saya muliakan dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada yang bisa mengikuti kajian tafsir Al-Quran. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk memenuhi panggilan Allah salat subuh berjamaah, termasuk juga panjenengan yang melaksanakan salat subuh berjamaah di rumah, barangkali yang di zona-zona merah dan di zona-zona aman, insyaallah mudah-mudahan segala amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan ibadah-ibadah itu termasuk doa-doa kita, taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi wasilah dimudahkan segala kesulitan kita, dilapangkan rezeki kita, dimudahkan kesulitan kita, ya Allah diberikan kesehatan, keselamatan kita sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kajian tafsir kita, jemaah sekalian. Surah Al-A'raf ayat 195. Ini dimulai dari ayat 191. Ya, satu kelompok ini ayusyriku nama la yakhluqu syai'a wa hum yukhlaqun. Jadi, apakah manusia itu berani-beraninya menyekutukan Allah? Ya. Apa-apa yang tidak bisa menciptakan apa-apa, ya, segala sesuatu bahkan diciptakan oleh Allah, bahkan berhala-berhala itu yang mereka tuhankan itu adalah ciptaan-ciptaan manusia, ya. Wahum yukhlaqun, mereka dibuat. Kemudian wala yastati'una lahum nasra wala anfusahum yasrun, ayat 192. Mereka tidak mampu apa-apa, ya, untuk menolong orang lain, menolong mereka yang menuhankan, bahkan menolong dirinya sendiri pun tidak bisa. Wa in tad'uuhum ilal huda la yattabi'uukum sawa'un 'alaikum ad'autumuhum am antum sumitun. Andaikan kalian memanggil mereka, berdoa untuk mereka agar mendapatkan hidayah, agar kita mendapat petunjuk mereka, berhala-berhala yang kita tuhankan itu la yattabi'ukum, maka mereka tidak akan bisa menuruti kalian. Sawa'un 'alaikum ad'autumuhum am antum shomitun. Baik kalian mengucapkan doa-doa itu, ya, mendengungkan doa-doa itu, au antum shomitun, ya, atau diem. Mbok omongi ya wis ngono iku, wong jenenge patung, Pak, ya, enggak bernyawa, enggak bisa apa-apa. Ini maka kemudian ditandaskan lagi di dalam ayat 194. Innalladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum fad'uuhum falyastajibu lakum in kuntum shadiqin. Ya, jadi innalladzina tad'una min dunillah, ya, sesungguhnya berhala-berhala yang kalian berdoa, ya, yang kalian serukan, yang kalian mohonkan, ya, itu min dunillah, dari selain Allah,
itu ibadun amsalukum, ya, pada hakikatnya adalah makhluk-makhluk Allah seperti kalian, ya, jadi makhluk-makhluk yang lemah. Ibadun itu di sini diartikan segala sesuatu, ya, atau makhluk-makhluk Allah yang tidak berdaya, ya, jadi yang kita mintakan, yang kita mohonkan selain Allah, itu adalah orang-orang yang lemah, benda-benda yang lemah. Ngerti, Pak? Ya, fad'auhum, fad'uhum falyastajibu lakum. Kalau enggak percaya, silakan. Coba andaikan kalian berdoa untuk mereka, apakah mereka bisa mengijabahi kalian? Kan begitu. Ya, in kuntum shodiqin. Kalau memang keyakinan kalian itu benar-benar keyakinan yang sesungguhnya, seperti itu. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, di ayat 195 inilah, ya, di garis bawahi alahum arjulun, ya, alahum, apakah mereka memiliki arjulun, itu jamak dari kata rijlun, ya, Pak, ya, rijlun. Kalau rojulun apa? Laki-laki, ya, orang laki-laki, jamaknya rijalun. Tapi kalau rijlun ini hurufnya sama, Pak, ya, sama, hanya beda harokat. Beda harokat maknanya sangat-sangat berbeda. Kalau rojulun laki-laki, kalau rijlun kaki. Kalau rojulun jamaknya rijalun, kalau rijlun jamaknya arjulun. Nah, di sini, ya, alahum, apakah mereka itu memiliki arjulun, kaki. Jadi yang kalian tuhankan itu apakah mereka memiliki kaki? Oke, memiliki Tuhan, misalnya begitu. Apakah kakinya itu yamshu nabiha, bisa dipakai untuk berjalan? Tidak bisa, kesana kemari dipindah. Apakah itu patung Sun Gokong, apa patung apa, ya, Dwi Kwan Im misalnya, ya, tidak bisa. Amlahum aidin, ya, apakah mereka juga memiliki tangan? Aidin itu jamak dari kata yad, yadun, jamaknya aidun, ya, aidin atau aidun, ya, itu yadun. Yadun itu kalau di wakofno jadi yad. Makanya permainan yang apa itu, Pak, yang nyodok bola itu namanya apa itu, Pak Rafun? Pak Ayak? Biliat. Itu dari bahasa Arab itu. Bil itu tangan, bil itu dengan, yat itu tangan. Makanya mainnya pakai tangan. Biliat. Ya. Jadi biliat itu malah bicara biliat, ya. Jadi yadun atau yat itu jamaknya aid. Ya, aidin. Amlahum aidin, apakah mereka memiliki tangan-tangan? Yabtishuna biha, ya, yabtishuna biha, yang bisa memegang erat-erat. Ya, apakah mereka punya tangan yang bisa memegang sesuatu? Tidak bisa. Ya, amlahum a'yunu yubsiruna biha. A'yun itu jamak dari kata ain. Ain itu apa? Mata. Penglihatan. Apakah mereka memiliki mata yubsiruna biha, yang bisa melihat? Tidak bisa. Barangkali bisa menciptakan persis seperti manusia yang kita inginkan. Ya, idola-idola yang kita jadikan sebagai Tuhan, tapi mereka tidak bisa melihat. Ya, itu. Amlahum adhanun yasma'una biha, apakah mereka memiliki telinga-telinga yang bisa mendengarkannya? Qul, katakan Muhammad, ud'u syuraka'akum thumma kiduni fala tungzirun. Ya, katakan Muhammad, ud'u syuraka'akum. Oi, silakan panggilin syuraka'akum, sekutu-sekutu kalian yang kalian jadikan sebagai sekutu-sekutunya Tuhan. Oh, ya. Apalagi kalau mengatakan Tuhan berkebudayaan, wah, ini syirik gaya baru, Pak. Hati-hati. Ya, kita doakan pejuang-pejuang kita. Oh, jenengnya RUU HIP, Pak. HIP kan mirip HIV, kan, Pak? Itu penyakit parah itu, ya. Mudah-mudahan bisa dibatalkan itu.
Ya, kalau ketuhanan yang berkebudayaan, waduh, ngajiku gak payu, Pak. Ya, sebelum saya bisa budaya-budaya Jawa, Mas Ilham nanti perjuangannya gak bisa menegakkan Islam, gak bisa, kecuali bisa memahami tradisi-tradisi Makassar misalnya, seperti itu. Wah, ini susah nanti. Ya, makanya kulidu syuraka'akum. Ayo silahkan panggilin sekutu-sekutu kalian yang dianggap sebagai tandingan-tandingan Tuhan itu. Oh, Tuhan itu kan tunggal, ya kan? Makanya kan setunggal itu, sesungguhnya Tuhan itu tunggal. Ya, itu makanya Esa itu beda dengan satu, Pak. Lek satu itu bisa satu, dua, tiga, dan satu. Tapi kalau tunggal itu ya satu-satunya itu. Makanya kata-kata ahad itu ya sudah enggak ada tandingannya. Maka di akhir surah Al-Ikhlas itu, walam yakullahu kufuan ahad. Tidak ada yang bisa menyamai Allah. Gitu. Maka ud'u syuraka'akum. Ayo panggilin sekutu kalian. Summakiduni. Kemudian Tuhan-Tuhan, sekutu-sekutu yang kalian anggap sebagai Tuhan itu membuat apa itu namanya? Rekodoyo cara Jawa ini. Apa itu? Tipu daya, ya. Tipu daya memiliki apa? Melakukan rekayasa-rekayasa, ya, untuk mencelakakan saya misalnya, kata Rasulullah. Ya, ayo silakan kalau ingin. Ini bentuk tantangan ini. Tantangan. Apakah sekutu-sekutu kalian silakan kalian panggil untuk bisa merekayasa mencelakakan saya. Ya. Fala tunzirun, ya, tanpa memberikan tangguh kepadaku. Ayo silakan kalau bisa melakukan itu. Ini apa, menunjukkan bahwa apa-apa yang kita sekutukan itu, jamaah sekalian, nggih, sangat-sangat tidak bermanfaat. Mungkin ngapunten ada yang punya apa itu kesaktian-kesaktian, ya. Masih mendengar, masih ingat kisahnya siapa itu yang bisa menggandakan uang, ya. Yang punya kesaktian itu hati-hati, ya. Kalau memang ada, ya. Kalau memang ada, ya, anggaplah itu adalah keistimewaan Allah yang ditempelkan kepada orang itu. Tapi kalau menggandakan uang ini memang tidak, sampai sejauh ini tidak terbukti, Pak. Ya. Tapi kalau kesaktian bisa jadi mungkin, ya, ya, Allah memberikan kekuatan-kekuatan tertentu kepada para nabi, para wali, para ulama solihin itu ada yang memang seperti itu. Tapi itu pun tidak boleh kita yakini bahwa orang itu sakti. Nah, itu yang berbahaya. Ya. Ngapunten, misalnya ada dukun namanya Mbah Khozin umpama. Kemudian bisa meramal nasib. Wah, itu hati-hati, Pak. Kita datang saja, percaya atau tidak percaya, ya. Itu sudah hilang itu ibadah kita. Nauzubillah, subhanauzubillah. 40. Apakah 40 tahun? Apakah 40 kebaikan? Ya, itu. Baru datang saja. Apalagi kalau sampai tanya, Mbah, iki besok aku tahun 2021 kira-kira aku anu itu. Ya, Masya Allah. Ada juga yang aneh, Pak, ketika kehilangan itu apa itu ditanyakan kepada Mbah Dukun, Mbah, masku hilang, gelangku hilang, gitu misalnya. Gitu kan. Oh, sing juku iku gak ada toko sampean nih. Ya cedek rek aduh gak senjuk. Ya, hati-hati, Pak. Hati-hati sekali, ya. Situasi kondisi seperti ini. Banyak juga penipuan-penipuan, Pak, nggih. Ya Allah, kemarin teman saya, ya, seorang dai yang punya yayasan, Pak. Yayasan pondok pesantren, yayasan panti asuhan, yayasan sosial, Pak. Itu bisa kena tipu puluhan juta. Ya, sekarang macam-macam, Pak. Enggak tahu apakah katanya kena hipnotis atau apa, ya. Wallahu alam. Makanya ini yang dimaksud dengan kesyirikan-kesyirikan itu, ya. Sekecil apapun pasti akan membuat kita tidak membawa maslahah. Ya. Kalau toh memang benar, ya, itu ketepaan, ya, ketepaan. Atau wakilah ada yang mengatakan itu atas perewangan bantuan khodam jin. Nah, ini berbahaya, ya. Itu kan juga syirik, karena kita mohon bantuan kepada selain Allah. Kecuali kalau sesama kita, ya,
saya kepingin mengangkat satu lemari, nggak bisa sendiri, saya minta bantuan kepada Pak Poniti, Ustaz Holis misalnya, seperti itu. Ya, itu secara manusiawi. Tapi kalau di luar nalar, di luar itu, maka harus kembalikan kepada Al-Quran, ada enggak? Di hadis ada enggak pedoman-pedoman itu? Itu yang harus hati-hati, Pak, ya. Ngapunten, jadi jangan sampai segala sesuatu selain Allah ini kita yakini memiliki kekuatan-kekuatan, memiliki ioni-ioni tersendiri, seakan-akan menjadi tandingannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jamaah sekalian, maka melalui kajian ini monggo kita kembalikan akidah ini sebagaimana mestinya, sebagaimana mestinya di ayat yang 196 ini, inna waliyallahi alladzi nazzalal kitaba wa huwa yatawallas salihin. Ya, jadi yang dimaksud orang yang dekat dengan Allah, yang disebut kekasih Allah, ya, yang dicinta Allah, itu adalah alladzi nazzalal kitaba, ya, yang diturunkan kitab kepadanya, wa huwa yatawallas salihin, ya, dan dia sayang, yang dan dia mengasihi orang-orang soleh, dia menjadi teman dekatnya orang-orang soleh. Siapa itu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ini kaitannya dengan qul, katakan Muhammad, kemudian di situ inna waliyallahu alladzi nazzalal kitab, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diturunkan Al-Qur'an. Artinya pedomanilah, ya, petunjuk-petunjuk yang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan yang lain. Fala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Jangan sampai kita mengikuti jalan-jalan yang lain selain jalan Allah, sehingga membuat kita berpecah belah, membuat hidup kita bubrah. Seperti itu. Ya, wa huwa yatawallas salihin, di mana Rasulullah ini sangat sayang, sangat dekat kepada orang-orang salih. Ya, ini yang harus kita contoh. Jadi orang yang menjadi kekasih Allah itu adalah yang berpedoman kepada aturan-aturan yang benar. Dalam hal ini adalah Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua adalah orang-orang yang senantiasa dekat kepada orang-orang soleh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shodiqin. Itu orang beriman, bertakwa, dan selalu bersama dengan orang-orang yang benar. Kun ma'allah au ma'aman ma'allah. Jadilah kamu bersama Allah atau bersama dengan orang-orang yang selalu dekat dengan Allah. Apalagi seperti panjenengan, okay, selalu dekat dengan Allah. Apa buktinya? Selalu mendatangi rumah Allah. Qalbuhu mu'allakun bil masajid. Hatinya selalu terpaut dengan masjid, selalu teringat dengan masjid. Ketika pandemi terjadi, yang kita ingat pertama kali, jangan menutup pasar. Ya, dan apalagi menutup masjid, ya. Kalau memang masjid itu benar-benar bisa steril, tolong masjid jangan ditutup. Kenapa? Setidak-tidaknya korbannya yang pertama kali adalah jadwal khutbah berantakan. Masya Allah, ya. Ini sudah mulai normal kembali, Pak. Ya, sedikit-sedikit sudah. Ini mulai besok Ahad subuh saya ngisi kuliah subuh, gerakan subuh berjamaah di Masjid Baitur Rahim, Perumahan Wisma Kedungasem Indah. Ya, biasanya Ahad kelima sama Jumat kelima ba'dal maghrib. Jadi karena sudah lama ditutup, terawih saya tidak bisa terawih di sana, katanya jamaahnya kangen, sehingga walaupun Ahad pertama, ya, diminta untuk di sana, kebetulan yang di Pronajaya masih apa namanya ngarani lockdown, ya, masih lockdown, belum bisa menerima jadwal. Jadi itu jamaah sekalian, mudah-mudahan kita semuanya, panjenengan sekeluarga yang senantiasa berusaha dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa diingat Allah, didekati Allah, ditolong oleh Allah, dibersamai Allah dalam setiap langkah dan usaha kita, sehingga menjadi usaha yang barokah, menjadi umur yang barokah, rezeki yang barokah, keluarga yang barokah, barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu 196
Pak Ya ya, nanti tolong diingat-ingat. Biasanya tak jadikan patokan ayatnya itu Pak Ya ini. Tapi karena beberapa kali ini beliau sedang syuting ya. Syuting dan shopping ya. Jadi ngapunten ya, nanti tolong kalau saya lupa diingatkan ayat 196. Insya Allah kita lanjutkan pekan depan. Mudah-mudahan diberikan umur panjang dan diberikan kesehatan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an wa syfa'na bil Qur'an wa hdina bil Qur'an birahmatika ya rahman rahimin. Allahumma ufir lana wa liwalidina wa rahamhum kama rabbawna sigara. Allahumma dufa'anna al-bala'a wal-ghala'a wa syada'id wal-mihan wa ta'una wa jami' al-amradi wal-fitan ma zuhara minha wa ma batan fi baladina Indonesia khasa wa min buldanil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansuril mujahidina fi Falastin wa sa'ir biladil muslimin wa fi Rohingya ya Allah wa Myanmar wa ghairi dhalika birahmatika ya rahman rahimin. Allah rahmati kami dengan Al-Qur'an, syafaati kami dengan Al-Qur'an, tunjuki kami dengan Al-Qur'an, ampuni kami, ampuni orang tua kami, ayah ibu kami ya Allah, baik yang masih hidup bersama kami maupun yang sudah mendahului kami. Ya Allah, jauhkan kami dari segala macam penyakit, virus dan wabah serta musibah ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari segala fitnah dunia dan azab akhirat ya Allah. Ya Allah, berikan kami hidup di dunia yang sekali dan fana ini hidup yang barokah, barokah rezeki kami, barokah umur kami, barokah keluarga kami, barokah dunia dan akhirat kami. Ya Allah, berikan kami ya Allah hidup yang sekali ini hidup mulia istiqomah. Berikan kami rezekimu yang halal barokah untuk ibadah berziarah ke Makkah Madinah dan suatu saat meninggal husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.